Hai guys, kembali lagi di channel Kalisa saya Pudin. Sekarang aku itu lagi makan jing-jing es krim yang lagi ngetrend sekarang. Ya, viral di Instagram dan juga banyak YouTuber yang makan. So, aku sini semua keluarga lagi makan. Tapi begitu dikeluarin dari freezer itu langsung meleleh nih. Langsung meleleh gitu. Jadi aku cepet-cepet makan aja, guys. Bagaimana rasanya? Nanti dijelaskan enak kah apa lembut gitu. Ini lembut banget dan coklatnya itu kayak ada yang cross gitu. Enak dan lembut banget. Tapi lebih enak yang rasanya vanila. Soalnya yang rasanya coklat itu kayak lebih keras gitu. Enakan yang rasa vanila kan? Emang enak banget. Ini dijual di Alfamart, juga di Indomaret. Ya enggak? Dijual di mana sih? Oh ya, ini kan lagi bulan Ramadan. Kalau misalnya kalian mau rayain atau buka puasa pakai ini, mantap kok guys. Cocok. Iya aja. Iya lagi. Habisin ini. Ini untuk keluarga karena kalau sudah dibuka habis, jadi harus banyak yang makan. Lagi tambah. Enak banget. Kalau selera ya, aku sih guys, ya, gurih ya. Gurih. Kayak ada asin-asinnya gitu ya? Enggak. Iya. Kayak ada asin-asinnya gitu. Kalau buat selera aku enak. Kalian harus pantas coba ya, guys. Enak banget guys, kalian harus coba. Wajib guys, ini wajib dicoba kayak sholat duha wajib. Kayak sholat isya wajib guys. Wajib. Worth it ya, 50.000 supaya makan yang cuma 5, 10.000-an berarti es krimnya. Oke guys, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe ya guys. Soalnya subscribe itu gratis.